Kadang-kadang zaman lah ni bila ilmu kita tak betul, bab meniaga yang halal dalam syarak, ada ramai ustaz-ustaz duk kata meniaga ni haram. Saya bagi contoh tau. Yang ni banyak sangat ada orang bagi penyataan ni. Nisbah orang soal pun kat saya, ramai sangat orang soal. Kerana yang soal ni bukan orang awam, ustaz pun pening. Dia dah ustaz dah. Tapi bila ada ustaz lain yang lebih besar daripada dia, cakap, saya pening lah ustaz, saya tak reti nak selesai ni. Dia tanya kita pula untuk dapat penyelesaian. Saya nak confirmation. Konfirmasi. Apa dia? Misalnya, kita modal RM10, boleh tak kita jual RM20? Modal RM10, boleh tak jual RM20? Ada ustaz yang mengajar ni, ustaz ni keluar TV ustaz. Dia kata, kalau kita modal RM10, haram kita jual ambil untung 100%. Jadi kalau RM10 ambil untung sampai, kalau kita jual RM20 dah 100% untung ni, haram. Setidaknya RM9.90. Satu yang banyak orang bubuh 90 sen tu pasal tak nak ambil untung 100%. Pula. Kelakar saya dengar tu, saya kelakar. Macam tu ke? Macam tu ke? Kalau dia punya kaedah berjual beli macam tu, saya akan kata macam ni. Apa dia? Kalau gitu, kita kutip pucuk paku tu haram jual. Maksud apa? Pandai eh? Pandai? Tentang pandai eh? Tu. Tak ada modal. Kalau ada modal kita beli pada orang, beli pucuk paku 5 kupang, kita jual RM1, tu pun haram, kena 99 sen. Jadi kalau kita pakai kutip pucuk paku macam ni, tak boleh jual lah. Macam apa? Mana ada modal? Untuk nak apa? Sedekah je lah. Apa nak bagi? Itu ke keedah muamalah Islam? Ramai kan ustaz-ustaz ni yang cakap macam tu. Bahkan dia kata apa? Yang tu jadi riba. Baca siap dalil Al-Quran lagi. Wala ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Janganlah makan riba dengan berganda-ganda. Yang ni istilahnya berganda. Tambah pula modal RM10, jual RM100. Ini adalah riba dalam perniagaan. Kelakarlah riba. Yang dia loan RM100,000, bayar RM200,000, yang tu tak riba. Dia kata yang tu darurat. Astaghfirullah. Tak bayar dia. Ada ustaz macam tu kan? Ustaz ni. Ustaz mana saya tak payah sebut lah kan. Dedah nama dulu saya sebut je kan, tak ada live ni, saya bantai ya. Yang dengar pun berapa orang je. Lah ni tak boleh. Nak sebut saya pun ada senarai yang nak sebut. Siapa dia ni. Dia orang siap bagi video ke. Dah potong siap. Siapa. Ni dengar ustaz ni. Dengar ustaz ni. Saya jadi juru nilai lah. Dia orang minta pentasihan. Saya tak sihat lah. Kalau dia minta rujuk kitab apa-apa, saya tak ada nak rujuk. Saya kata, kau percaya tak percaya kat aku? Saya percaya kat ustaz. Cukup, aku tak payah tunjuk kitab. Tak payah. Takkan aku nak cakap ikut nafsu aku? Kalau kau rasa aku ikut nafsu aku, kau ikutlah kira dia. Cakap kasar saya begitu lah. Sekali lalu saya sebut muamalat. Itu sebagai contoh jual beli. Antaranya apa? Bak hutang piutang, pinjam meminjam, sewa menyewa. Allah SWT. Bak paraid. Ada bak-bak paraid saya duduk wajar macam ni. Timbul masalah paraid pula. Paraid macam mana? Ramai orang tak suka bak hukum paraid. Semua nak bagi sama rata. Tak ada iman ke? Tak beriman ke Allah Ta'ala punya pembahagian ni? Quran sebut, yusikumullahu fi awladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Kau tak bisa jumpa ya Quran ke? Bak hukum pesaka ni Allah Ta'ala, dia dah istilahnya menyanggupkan diri dia untuk dia yang mengagihkan harta pesaka. Dia tahu siapa yang lebih selayaknya untuk diberikan. Kadar mana? Ilmu tu dah ada istilah. Kadar-kadar yang tentu, yang nama fardu, apa yang nama asobah, kena mengaji bak tu dalam paraid tu. Dan ilmu ni pun dah nak pupus lah. Berapa ramai yang lah ni dia suka ambil sama rata. Kaedah kita mana? Patuh lah syarak. SOP pakai sanitizer pandai pula. Patuh SOP kan? Ni SOP syarak ni. Patutnya patuh lah. Sambil na wa ta'ala lah. Itu kaedah kita. Kaedah iman kita. Kaedah nak nama din tak din kita. Sah tak sah din kita tu. Sekali lalu buat muamalah tu. Buat pesaka. Allah SWT.
keuntungan oleh peniaga? Banyak mana? Kedah kita tak ada berapa had yang dihadkan khas dalam syarak untuk boleh ambil keuntungan. Tak ada had. Tak ada had tu maksudnya tak ada sekatan khas diberi. 10% ke 20% ke 100% ke tak ada. Sah untuk kita beli air mineral macam ni. Harga sekupang. Kita jual sejuta ringgit. Bukan sejuta rupiah. Sejuta rupiah pun sejuta dolar. Boleh jual. Berita juga boleh jual. Boleh macam ni. Adik-beradik kita jual RM1. Kawan RM5. DAP RM10. Boleh gitu. Boleh. Ha, Bangla ni. Kalau ada buah hati kita, ambil beri ya. Baiklah. Boleh? Boleh. Boleh harga macam tu beza-beza. Ni ahli, ni regular customer, ni unregular customer. Boleh. Tak ada masalah jual. Tentu tak ada sakatan syarak tu. Untuk kita ada ketetapan berapa-berapa boleh jual. Cuma kaedah dalam syarak, walaupun tak ada sakatan berapa harga boleh tu, dia ajar kita prinsip apa dia. Meniaga ni bukan matlamat ni untung. Meniaga ni matlamatnya adalah tunaikan hajat saudara je. Man qada hajata akhi qada Allahu hajata yaumil qiyamah. Siapa yang tunaikan hajat saudara dia, Allah Taala akan tunaikan hajat dia di akhirat esok. Ha, man karaba man faraja kurbatan min akhihi faraja Allahu kuraban min kurabi dunya wal akhirah. Siapa akan makan? Siapa yang melepaskan satu kesusahan daripada saudara dia? Ha, kat dunia ni Allah Taala akan lepaskan kesusahan daripada macam-macam kesusahan ni kat dunia dan di akhirat. Jadi kita berniaga tu bukan dia asal untung. Berniaga tu tak untung tak apa, tapi apa hajat orang tu lagi. Kita tolong sampaikan apa keperluan dia. Dia susah, oh, saya susahlah nak cari air ni. Macam mana? Tak apa tak apa, saya boleh bekalkan. Ambil. Saya tak untung tak apa, tapi kalau nak perlu siapa saya boleh ambil. Ikhlas tak ada ambil untung. Jangan bohonglah dia tu. Yang salah tu bohong. Kalau nak ambil untung, saya ambil ni betul-betul RM5. Kalau ambil lebih, jangan bohong. Ambil lebih tak ada masalah, tapi jangan bohong. Jangan bohong. Bohong tu satu kesalahan besar. Bahkan memang dosa besar awal bohong. Jadi asal dan sebab kaedah kita, walaupun keuntungan tu tak diberikan hak berapa, tapi prinsip dia ajar, kita berniaga bukan di atas maksud dia untung, tapi atas nak jaga paduka kifayah. Nak menyelesaikan hajat orang, supaya boleh menyampaikan keperluan orang tu, dia boleh ambil dengan mudah. Kita adalah pembantunya. Istilahnya mu'awanah alal birri wa taqwa. Itu prinsip kita berniaga. Satu tak untung tak ada masalah. Satu tambah pula kita tengok, ish, murahnya engkau jual ni, bagi harga RM8, bagi RM10, oh keep the change. Tak payahlah untung orang berduit dekat sekupang-sekupang orang dua kupang. Bila kau nak kaya ambil? Oh, itu ajar prinsip kita. Kadang penjual sedekah, ni pembeli pula sedekah. Ni prinsip kita patutnya. Yang ni yang kena war-war kan. Oh macam tu kan. Haa, yang silap macam tu. Silap macam tu. Haa, saya rasa saya jawab soalan tu. Di atas kata harga tu tak ada had berapa.